kemarin curhat ke teman-teman Komisi 3 terkait air baku yang semakin menipis, sehingga otomatis kan ketika air sungai mulai apa namanya, volume air mulai menurun nih, paling tidak kan pasti masyarakat juga di sana akan mengeluhkan terkait air bersih. Di sana kan belum semua tersentuh air bersih sungai desa, sehingga jadi yang minta agar supaya bagaimana sungai Larona itu bisa kita manfaatkan airnya, sungainya. Karena tetapi ternyata terbentur ki dengan Pale. Pale di sana kita tidak memberikan izin waktu itu karena mengganggu katanya desainnya bendungan Pale. Sehingga itu yang kami konsultasikan ke Balai kemarin. Tapi Balai memberikan respon juga yang baik terhadap kami waktu kemarin untuk bagaimana dapat memanfaatkan air sungai itu sepanjang tidak mengubah desain dari bendungan PT Pale. Nah, tadi kan sejalan dengan pernyataan Pak Opu Edi tadi itu terkait memberikan apa namanya, memberikan juga angin segar tadi terkait dapat memanfaatkan itu selagi itu tidak menyalahi prosedur seperti itu tadi. Satu aliran itu, satu aliran. Tapi Pale kan telah membendung itu, jadikan ki bendungan untuk pembangkit tenaga listrik tuh. Tapi kita memanfaatkan sungai itu airnya supaya bisa menjadi air bakunya PDAM. Kan kalau itu digunakan tidak akan habis itu air di sana. Pasti tercukupi kebutuhan air bersihnya masyarakat di Ilu Timur.